الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta taufik-Nya yang mana di kesempatan malam yang baik ini kita dimudahkan oleh-Nya Azza wa Jalla untuk bisa melanjutkan dars kita, kajian kita dalam memahami Islam khususnya sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam yang baik ini kita akan lanjutkan bahasan kita dari kitab Iqadul Himmah Littiba'i Nabi Al-Ummati Sallallahu Alaihi Wasallam, menggugah kemauan untuk mengikuti Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan buah karya ilmiah oleh seorang Al-Syeikh Khalid Su'ud Al-Ajami Hafizahullah Ta'ala. Sebagaimana yang telah ma'ruf bagi kita di awal-awal bab dari buku ini, beliau menyebutkan ada tiga dasar utama yang menunjukkan wajibnya seorang muslim mengikuti dan mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dasar yang pertama adalah nas-nas syar'i, baik dari ayat maupun hadis, yang secara langsung dan jelas menunjukkan perintah untuk taat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan dibawakan oleh beliau sebanyak 10 ayat. Dan ini sudah kita pelajari bersama. Kemudian dasar yang kedua adalah nas-nas syar'i, dari ayat Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang menunjukkan janji Allah yang berupa pahala dan ganjaran yang diberikan kepada seorang muslim yang mentaati Allah dan Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Dasar yang ketiga adalah ancaman Allah Azza wa Jal dari nas-nas syar'i Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang dijadikan sebagai wa'idun, ancaman bagi mereka yang menyelisihi dan memaksiati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan malam ini kita masuk pada dasar yang kedua, yaitu nas-nas syar'i yang berbicara tentang janji Allah berupa pahala dan ganjaran bagi orang-orang yang mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akan dibawakan oleh beliau 8 ayat Al-Quranul Karim. 8 ayat Al-Quranul Karim. Baik. Pada halaman 34 dikatakan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala, jazaa'ul muti'in, balasan orang-orang yang taat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Al-qismu tsani, bagian yang kedua atau dasar yang kedua sebagaimana kita sebutkan di muka, al-ayat allati ishtamalat ala thana'illahi ala man ata'ahu wa ata'a rasulahu sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat
yang mengandung pujian Allah bagi orang yang mentaatinya dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa'aduhu iyyahum bihusnil aqibah wa annaha ila ridahu wal jannati. Dan juga janji Allah kepada mereka yang taat kepadanya dan Rasulnya akan balasan yang baik yang berupa ridha Allah dan surganya. Di antara ayat-ayat tersebut kata beliau, yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jal, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Surat Al-Baqarah ayat 112. Sekali-kali tidak begitu. Kata Allah Azza wa Jal, man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, artinya menyerahkan, mempasrahkan jiwa dan raganya hanya kepada Allah Azza wa Jal, wa huwa muhsinun, sedangkan dia melakukan kebaikan dan kebajikan, falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahala di sisi Rabbnya, yani Allah Azza wa Jal, wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada ketakutan pada mereka, tidak pula mereka bersedih hati di dunia maupun di akhirat. Ayat yang mulia ini dijadikan dalil yang pertama dari 8 dalil utama, 8 ayat terkait adanya balasan Allah dan janji Allah bagi orang yang mengikuti Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan itu terletak pada lafal man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Orang yang menyerahkan jiwa dan raganya hanya kepada Allah, sedangkan dia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Rabbnya. Nanti akan kita sampaikan nukilan-nukilan ucapan para ulama, yang diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula buyutnya yaitu cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan ucapan para a'immah yang lainnya yang menunjukkan bahwasannya kata muhsinun yang maksudkan di sini adalah seorang mengikuti Rasulullah dan mentaatinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang mulia ini sebagaimana menunjukkan dasar utama wajibnya mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, pun juga menunjukkan akan janji Allah bagi mereka yang mentaatinya. Siapa yang taat akan mendapatkan janji Allah, yaitu pahala. Demikian pula tidak ada rasa takut maupun bersedih hati. Yang ketiga, mafhumul mukhalafah, pemahaman balik dari ayat tersebut, yakni siapa yang memaksiati Rasulullah maka tidaklah mendapat pahala, justru mendapat dosa, dan nanti dia akan dihantui oleh rasa takut dan bersedih hati dunia dan akhirat. Kemudian yang keempat, ayat ini secara tersurat menunjukkan wajibnya mentaati Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Wa hadhanil wasfan," dan dua sifat ini yang dimaksud adalah huma islamul wajhi lillahi wal ihsan. Yang pertama itu adalah menyerahkan jiwa dan raga hanya kepada Allah. Yang kedua adalah berbuat baik, melakukan kebajikan. Humal aslanil mutaqaddimani, keduanya adalah landasan prioritas yang harus diutamakan oleh seorang muslim. Mengapa demikian? Karena ini menyangkut makna dua kalimat syahadat.
menyerahkan diri hanya kepada Allah, larinya kepada ikhlas, tauhid. Sedangkan al-ihsan, berbuat kebaikan, larinya kepada ittiba'un nabi, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Karena tidaklah seorang melakukan kebaikan kecuali harus berdasarkan apa yang dikatakan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat kebaikan adalah apa yang dinyatakan baik oleh din agama kita, baik melalui ayat maupun hadis-hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian dikatakan wahuma, kata Syekhul Islam, dan keduanya itu adalah kaunil amali khalisan lillah, yaitu sebuah amal dilakukan, dikerjakan dengan penuh ikhlas kepada Allah. Dan itulah makna dari menyerahkan dan pasrahkan diri hanya kepadanya. Seorang beramal, amal ibadah, harus meniatkan ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَلَى لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ. Kemudian kata beliau, sawaban dan juga amal itu hendaknya benar. Dikatakan benar, muwafiqan li sunnah wa syariah, manakala amal ini mencocoki, sesuai dengan sunnah dan juga syariat. Tidak mungkin kita mengetahui ini sunnah, ini syariat, kalau bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita bisa melakukan amal dengan benar kecuali kita harus mengikuti dan mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wadhalika anna islam al-wajhi lillahi huwa mutadhammina lil-qasdi wa niyati lillah. Yang semikian itu, bahwasannya menyerahkan jiwa dan raga ini kepada Allah, ini mengandung makna adanya tujuan dan niatan yang betul-betul dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan diri, pasrah ngalah kepada Allah, akan tetapi niat kita, keinginan kita bukan karena Allah, berarti dalam hal ini bertentangan dengan makna Islamul wajhi lillah. Fa idza kana al-'abdu qasadahu qasduhu wa muraduhu wa tawajjuhuhu ila Allah fa hadha salahu iradati wa qasdih. Apabila seorang hamba tujuan hatinya, keinginan dan niatannya itu mengharapkan hanya balasan Allah yang ikhlas kepada Allah, maka ini menunjukkan bagusnya keinginan dan juga niatan dia. فَإِذَا كَانَ مَعَ ذَلِكَ مُحْسِنًا فَقَدْ إِسْتَمَعَ أَنْ يَكُونَ عَمَلُهُ صَالِحًا لَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّي أَحَدًا. Dan apabila hamba tadi di samping menjadikan tujuan niatnya ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla, dan dikolaborasikan, dibarengi dengan mencocoki sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka amal ini akan menjadi amal saleh. Dan kita mengetahui di antara syarat diterimanya amal ibadah yang pertama adalah ikhlas kepada Allah, dan yang kedua mencocoki sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan itulah yang Allah tunjukkan dari firman-Nya dalam surat Tabarak. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Kata para ulama melalui ayat di atas yang dimaksudkan dengan Allah hendak menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, itu adalah yang paling ikhlas niatnya dan paling mencocoki sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah satu dari dua syarat ini hilang, maka amalan itu adalah amalan yang tertolak. Niatnya ikhlas kepada Allah, namun tidak sesuai dengan syariat Rasulullah,
tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka amalan ini mardud. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun yang melakukan amal apapun yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak sekalipun niatnya ikhlas kepada Allah. Kam min muridinil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang niatkan kebaikan ini dan itu, akan tapi tidak bisa mendapatkan ganjaran di sisi Allah karena tidak mencocoki sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. La yusyriku bi'ibadati rabbih ahada, yang juga dia tidak mensyirikkan kepada Allah di dalam beribadah kepadanya. Kemudian beliau mengatakan, wal amalu salih wal ihsan, sedangkan amal salih itu, itulah hakikat berbuat kebaikan, ihsan itu sendiri. Wa huwa fi'lul hasanat, dan dia adalah mengerjakan halal yang baik. Wa huwa ma amara Allahu bih, dan itu adalah perkara yang Allah perintahkan. Wal ladzi amara Allahu bihi huwa alladzi syara'ahu Allah, dan perkara yang Allah perintahkan itu termasuk syariat Allah azza wa jal. Wa huwa al-muwafiqu li sunnatillah wa sunnati rasulih, dan ini mencocoki kepada sunnah Allah dan juga sunnah rasulnya. Faqad akhbara Allah ta'ala anna man akhlasa qasdahu lillah wa kana muhsinan fi amalihi fa innahu mustahiqqun lithawabi salimun min al-iqabi. Dan Allah sungguh telah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya siapapun yang mengikhlaskan niatnya kepada Allah, wa man aslama wajhahu lillah, siapa yang menyerahkan jiwa dan raganya kepada Allah, artinya mengikhlaskan niatnya di dalam dia beramal beribadah kepada Allah, wa kana muhsinan fi amali, dan dia melakukan kebajikan di dalam amalnya, artinya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu mustahiqqun lithawab, maka hamba ini dia berhak mendapatkan pahala dari Allah azza wa jal. Falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya ganjaran di sisi Rabb-nya. Salimun min al-iqab, hamba ini selamat dari sanksi berat, dari siksa dan juga balasan yang pedih. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kemudian dibawakan ucapan Al-Syekh Abdul Latif yang merupakan buyutnya Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumallahu taala. Kata beliau, dan ini masih terkait dengan makna Islamul wajhi lillah, menyerahkan diri kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia ini apa? Melakukan kebaikan. Kata beliau rahimahullah, fa islamul wajhi lillahi huwa ibadatu, menyerahkan jiwa dan raga kepada Allah, maka inilah ibadah kepadanya. Karena hakikat ibadah itu adalah mengikhlaskan niat, mengikhlaskan ibadah itu sendiri hanya kepada Allah azza wa jal. Oleh karena itu, fa innal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at-tauhid. Sesungguhnya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan mungkin bisa dikatakan ibadah yang diinginkan oleh syariat sampai ibadah ini dibangun di atas tauhid kepada Allah, di atas kemurnian ibadah, dan diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ibadah yang Allah terima. Kita berdoa, berdoanya kepada Allah azza wa jal. Tidak berdoa kepada yang lain. Tidak berdoa kepada orang saleh yang sudah meninggal dunia. Kita tidak berdoa kepada para penunggu tempat atau kota atau kampung ini. Kita hanya menyeru Allah. Maka itulah tauhid. Akan tapi kalau kita berdoa kepada selain Allah, walaupun kita terkadang berdoa hanya kepada Allah, namun terkadang dan bahkan sering kita meminta-minta kepada selain Allah, maka ibadah yang kita bangun ini menjadi ibadah yang tertolak di sisi Allah.
ana aghna syuraka, kata Allah Azza wa Jal, aku adalah zat yang paling anti dengan sekutu-sekutu. Man asyraka fi ma'i taraktu wa syirka, siapapun yang menyekutukan aku dengan apapun itu, pasti aku tinggalkan dia beserta sekutunya. Wal kufru bi'ibadati man siwah, yang dimaksudkan dengan menyerahkan jiwa dan raga kepada Allah adalah ibadah kepadanya, dan mengkufuri seluruh ibadah kepada selain Allah. Wa hadza ma'na syahadati an la ilaha illallah, dan inilah hakikat makna syahadat la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah azza wa jal. Wa hadhihi al-kalimatu tatadammanu al-'ilma wal-'amala ma'al qaul, dan kata ini yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, ini mengandung ilmu, mengandung amal, dan juga ucapan. Artinya sebelum kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus mengilmui, mengetahui bahwasannya tidak ada satu pun zat yang berhak diibadahi di atas muka bumi kecuali hanyalah Allah. Allah katakan fa'lam, ketahuilah. Apa kata Allah azza wa jal? Annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, kata Allah. Dalam ayat yang lain dikatakan fa'lam annahu la ilaha illahu, ketahuilah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia, Allah. Kemudian setelah mengetahui hakikat ini, apa kata Allah? Wastaghfir li dzambik, oleh karena itu beristighfarlah karena dosa-dosamu. Istighfar adalah ibadah, dan istighfar yang merupakan ibadah harus dibangun di atas tauhid. Oleh karena itu sebelum kita beramal ibadah, haruslah menguatkan pondasi tauhid kita. I'lam, ketahui dulu, fahami dulu, yakini dulu, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah azza wa jalla. Setelah itu barulah kalian melakukan ibadah, mintalah ampun kepadanya azza wa jalla. Tatadammanu al-ilma, ya, kalimat ini dia mengandung wajibnya untuk mengilmui. Kemudian yang kedua al-amal, yaitu melaksanakan. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, Tab bin Habib mengatakan wa bi sab'ati syurutin qad quyidat wa fi nususi wahyin haqqan waradat fa innaha la tantafi qailuha bihaitsu nutquha, yang artinya ada 7 syarat kalimat tauhid yang harus dilaksanakan. Kalimat tauhid tidak akan mungkin pernah terwujud dengan sempurna walaupun hanya diucapkan sampai orang itu mendatangi 7 syarat. Dan itulah yang dimaksud dengan al-amal, konsekuensi dari kalimat tauhid. Wa au ma'al qaul, beserta ucapannya. Ini orang yang sudah meyakini la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah, maka dia harus mengikrarkan apa itu syahadah. Karena inilah iman. Hakikat iman adalah keyakinan dalam hati, kemudian ucapan melalui lisan kita, dan pembuktian dengan amal perbuatan kita dalam beribadah kepada Allah. Pertama kita memahami dan meyakini akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. I'tiqad, keyakinan. Kemudian setelah itu kita mengucapkan melalui lisan kita, mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian setelah itu kita mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Wal amalu bil jawarihi wal arkan.
falayaktafi bi ba'dhi dzalika bal la budda min al ilmi wal amal wal syahadah. Maka tidak dibenarkan untuk mencukupkan hanya kepada sebagian dari ilmu saja, amal saja, ucapan saja, tidak. Akan tapi semuanya, mengilmui ia, meyakini ia, mengucapkan ia, dan mengamalkan pun juga ia sebagai bentuk konsekuensi dari kalimat tauhid. Kemudian dikatakan, wa ammal ihsanu fahuwa an tu'badallahu bima syara. Adapun ihsan itu adalah beribadah kepada Allah dengan syariatnya, la bil hawa'i wal bid'ah, bukan berdasarkan hawa nafsu dan juga perkara-perkara bid'ah. Wa hadha huwa haqiqatu syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan inilah hakikat dari syahadat Muhammad adalah utusan Allah. Fa innaha taqtadhi wa tatadammanu wujuba mutaba'atihi, karena sesungguhnya syahadat wa anna Muhammad Rasulullah ini mengharuskan dan mengandung wajibnya kita mengikutinya. Dalam bahasa ini dikatakan alla matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada panutan yang layak dan berhak untuk diikuti di dalam kita beribadah kepada Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tahrima ma'siyatihi, dan haramnya menentang dan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna as-saira ila Allah min tariqihi wa mahajjatihi, dan berjalan di dalam beribadah kepada Allah sesuai dengan jalannya, ini adalah jalan Rasulullah dan juga petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa haqiqatu ittiba'ir rasul, dan inilah hakikat mengikuti Rasulullah. Wasyahadatu lahu birrisalah, dan juga hakikat dari bersyahadat akan kerisalahannya. Wad-dinu kulluhu yadkhulu fi hadhil jumlatis syarifah, dan agama semuanya dari mulai akidahnya, ibadahnya, tanpa terkecuali, itu semuanya masuk pada poin ini secara keseluruhan. Ya, tidak mungkin kita menegakkan agama kita tanpa mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Latif di dalam memaknai ayat wa huwa muhsinun, dan dia berbuat kebajikan. Artinya apa? Dia menjadikan Rasul sebagai panutan, mengikutinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh al-muallif adalah firman Allah Azza wa Jal yang tertuang di dalam surat Ali Imran ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, jika kalian mendakwakan akan cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat yang mulia ini pertama menjadi bantahan bagi orang-orang ahlu kitab, khususnya Yahudi, yang pada waktu itu mereka mendakwakan diri akan cintanya kepada Allah Azza wa Jal, akan tapi tidak mau mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ayat ini pun juga menjadi bantahan bagi mereka dalam tanda kutip mengatasnamakan pengikut Nabi, mengagungkan Nabi, akan tapi menyelisihi syariat dan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ayatul karimah
hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi azza wa jal wa lam yattabi' Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi syar'ihi wa tariqihi wa sunnatihi fa innahu kadhibun fi da'wah. Ayat yang mulia ini adalah hakim pemutus atas setiap orang yang mendakwakan cintanya kepada Allah sedangkan tidak mengikuti Rasulnya, tidak mengikuti syariatnya, tidak mengikuti jalan dan sunnahnya. Maka sesungguhnya orang seperti ini itu adalah orang yang dusta, pembohong dalam dakwaannya. Walitakuna da'wahu sahihatan yajibu alaihi ittiba'u syar'i al-Muhammadi wa sunnati nabawiyyati fi jami' aqwalihi wa af'alihi. Oleh karena itu, jika diinginkan dakwah itu benar, maka wajib baginya untuk betul-betul mengikuti syariat Rasulullah, mengikuti sunnahnya pada setiap ucapan dan perbuatannya. Maksud dari ucapan Imam Ibnu Katsir adalah siapapun dari kalangan umat Islam ini khususnya yang mendakwakan cinta kepada Rasulullah, akan tapi kenyataannya dalam kesehariannya menyelisihi atau bahkan jauh menyimpang dari syariat beliau, tuntunan beliau, sunnah beliau, maka orang ini adalah pembohong dalam masalah agama. Cinta Rasulullah, muhibbur Rasul, atau dengan istilah-istilah yang lain, akan tetapi di dalam menjalankan ibadahnya jauh dari sunnahnya, bahkan lebih banyak melakukan perkara-perkara bid'ah dibandingkan mengikuti sunnah, maka orang ini bukanlah orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah, apalagi dikatakan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan tepatnya orang ini adalah pembohong. Kata Imam Ibnu Katsir, fahuwa kadhibun fima da'ah. Maka dia ini adalah orang yang pembohong, pendusta dari apa? Dakwaannya. Sudah masuk waktu, tidak usah ditulis, saya tahu. Adzan dulu. Allah
Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat di atas menjadikan barometer kecintaannya dengan mengikuti nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Mengapa demikian? Karena tidaklah Rasulullah alaihi salatu wassalam menyeru, mengajak, memerintahkan kecuali kepada perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu siapapun yang meninggalkan perintah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendakwakan cinta dia kepada Allah azza wajalla atau cinta kepada rasulnya, maka ini adalah orang yang pendusta. Karena ia tidak melakukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله وليس شيء يحبه الله إلا والرسول يدعو إليه. Ini karena Rasulullah alaihi salatu wassalam tidaklah menyeru umatnya kecuali kepada perkara yang dicintai oleh Allah, dan tidak ada satupun perkara yang Allah cintai kecuali itu telah diserukan, dituntunkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam, meneladani beliau, menjalankan sunnah-sunnahnya, mentaati Rasulullah, berarti ini akan menyampaikan kita kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin seorang hamba akan mendapatkan cintanya Allah manakala dia menyelisih jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fa'alamatu taqdimi mahabbatir rasul ala mahabbati kulli makhluqin annahu idza ta'arada ta'atur rasul sallallahu alaihi wasallam fi awamirihi wa da'an akhar yad'u ila ghayriha min hadhihi al-ashya' al-mahbubah fa'inna qaddama al-mar'u ta'atur rasul وامتثال أوامره على ذلك الداعي كان دليلا على صحة محبته للرسول وتقديمها على كل شيء. Dan tanda seorang itu lebih mencintai kepada Rasulullah daripada cintanya kepada yang lain, kepada makhluk, itu manakala ada pertentangan di dalam menjalankan ketaatan kepada Rasulullah dengan ajakan yang menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang dia mengutamakan ketaatan kepada Rasulullah, mengutamakan untuk mengikuti sunnah beliau dan meninggalkan ajakan-ajakan yang condong dan menyimpang dari petunjuk beliau, maka ketahuilah orang ini berarti mencintai Rasulullah sepenuhnya. Akan tapi sebaliknya, manakala dalam masalah ini orang ini lebih mengutamakan ajakan yang lain untuk menyimpang dari tuntunan Rasulullah dan meninggalkan sunnah beliau, maka kecintaan ini hanya sebatas dakwaan, bukan kecintaan yang sebenarnya. Diajak kembali kepada sunnah, oh tidak, ini yang kita amalkan, ini yang terdapat keutamaan fadilahnya kini dan begitu, padahal tidaklah berdasarkan hadis yang sahih. Maka apabila kita menjumpai demikian, maka orang yang seperti ini adalah orang yang dusta dakwaannya akan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibawakan ucapan Asy-Syaikhul Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wa'lam ayyuhal akhi al-muslim, ketahuilah olehmu wahai saudaraku seorang muslim, annahu la yumkin li ahadin an yarqa ila hadhil manzilah min al-hubb lillah wa rasulih illa bitauhidillahi ta'ala fi ibadatihi duna siwah wa biifradin nabi sallallahu alaihi wasallam bil ittiba'i duna ghairihi min ibadatillah aw min ibadillah."
bahwasannya seorang tidak akan mungkin sampai kepada derajat mengutamakan cintanya kepada Rasulullah daripada yang lain, kecuali dia berdiri di atas tauhid hanya kepada Allah dan berdiri di atas sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengikutinya dan menghindari dari ajakan hamba-hamba yang lain. Karena Allah mengatakan man yuti'ir rasula faqad ata'allah, orang yang taat kepada rasulnya berarti dia taat kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, katakan jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah cinta kepada kalian. Kemudian beliau membawakan sebuah riwayat yang mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan la walladhi nafsi biyadih law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani, tidak demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya Musa itu masih hidup di zaman aku diutus oleh Allah, maka tidak ada kebebasan bagi Musa kecuali dia harus menjadi pengikutku, yaitu mengikuti aku, mengikuti syariatku. Kata beliau, fa idza kana mithlu Musa kalimullah la yasa'uhu an yattabi'a ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam fa hal yasa'u dhalika ghairuh, apabila seorang yang seperti Nabi Musa yang merupakan kalimullah, nabi yang diajak bicara oleh Allah, itu saja tidak boleh keluar dari syariatnya Rasulullah, lantas bagaimana dengan orang selain Nabi Musa alaihissalam? Artinya apa? Min babi aula, siapapun dari umat ini dia harus mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan berbagai macam syariat yang lainnya apabila bertentangan dengan syariat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian dibawakan pula ucapan Asy-Syaikhul Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu taala, yang mana ini dinukilkan dari kitab tafsirnya Adwa'ul Bayan. Kata beliau, wa yukhadhu min hadhihi al-ayat al-karimah, dan diambil dari ayat yang mulia di atas, anna 'alamatal mahabbati as-sadiqah lillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam hiya ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam. Diambil dari ayat ini sebuah faedah bahwasanya tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah dengan jujurnya dan kecintaan kepada Rasulnya itu adalah dengan mengikuti nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukti kita cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فَالَّذِي يُخَالِفُهُ وَيَدَّعِي أَنَّهُ يُحِبُّهُ فَهُوَ كَذِبٌ مُفْتَرٍ. Adapun orang yang menyelisih tuntunan Rasulullah, melenceng dari syariatnya, menyeleweng dari sunnahnya, sedang dia mendakwakan dirinya cinta kepada Rasulullah, ketahuilah orang ini adalah pendusta dan mengada-ngada. Itlau kana muhibban lahu la'ata'ahu, karena sesungguhnya apabila dia betul-betul cinta kepada Rasulullah, pasti akan mengikuti. Pasti dia mau tidak, pasti dia akan apa? Mentaatinya. Wa min al-ma'lum 'inda al-'amah anna al-mahabbata tastajlibu at-ta'ah, dan termasuk perkara yang ma'ruf bagi kalangan masyarakat bahwasanya cinta ini akan berbuah ketaatan kepada yang dicintainya. Wa minhu qawlu sya'ir, oleh karena itu berkatalah seorang penyair, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u, jika cintamu itu betul-betul jujur, tulus dan ikhlas, pasti kamu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kamu mentaatinya. Sebaliknya jika cinta itu hanya sebatas lisan bukan mendalam di dalam hati, maka ini bukanlah cinta yang sejati.
Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu akan mentaati kepada orang yang dicintai. Orang yang mencintai, ya, seperti kita, cinta kepada istri kita, buktinya apa? Kita rela berkorban mati-matian, rela banting tulang, peras keringat, ya, berangkat petang, pulang petang juga, karena macet. Pasti tidak bisa tidak. Dan juga diungkapkan oleh Ibnu Abi Rabi' Al-Makhzumi, ya, وَمَنْ لَوْ نَهَانِي مِنْ حُبِّهِ عَنِ الْمَاءِ أَتْشَانَ لَمْ أَشْرَبِ. Kata dia, dan orang yang apabila dia melarangku dari minum air dalam keadaan sangat haus, ya, niscaya aku tidak akan minum karena cintanya dia kepadaku. Faham? Tidak faham? Harus belajar syair dulu berarti. Artinya begini, kalau ada dua orang yang saling cinta, ya, kita sama istri kita, kalau seandainya istri kita ini melarang kita jangan minum air, ya, kata beliau ini Ibnu Abi Rabi' Al-Makhzumi, pasti aku tidak akan minum air walaupun aku sangat kehausan. Kenapa? Karena begitu besarnya cintaku kepadanya. Itu yang sejati. Tapi kalau kita kiriman gak ngombe, ngelak kan begitu. Kemudian satu lagi, dan ini lebih dahsyat lagi. Qala waqad ajada man qala. Dan sungguh telah bagus seorang yang berkata, qalat waqad sa'altu an hali a'shiqiha billahi sifhu wa la tanqusi wa la tazidi. Faqultu law kana rahnul mauti min dhama'in wa qulti qif an wurudil ma'i lam yaridi. Seorang wanita dia bertanya perihal kekasihnya yang begitu mencintainya, demi Allah sifatkan kekasihku ini dengan sifat yang betul-betul tulus, jangan ditambah, jangan dikurang. Faqultu, maka dijawab oleh penyair, law kana rahnul mauti min dhama'in wa qulti qif an wurudil ma'i lam yaridi. Kalau seandainya seorang wanita itu mengatakan berhentilah kamu dari sumber mata air, niscaya dia tidak akan sekali-kali minum dari air itu sekalipun harus menggadaikan kematiannya. Faham? Ya. Artinya apa? Pengorbanan yang begitu luar biasa. Ketika sudah ada cinta di dalam hatinya, sekalipun nyawa taruhannya. Ini baru cinta yang betul, cinta yang tulus, yang jujur. Begitulah kita kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul-betul kita cinta kepada beliau, maka mau tidak mau kita harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka cinta kita adalah cinta monyet, ya. Cinta abal-abal, hanya sekedar dakwaan akan tapi tidak ada hakikatnya. Baik, sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.